Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Ray Gerempang. Apa kabar kalian semuanya, para Subbreaker Aku? Dimanapun kalian berada. Yang pasti hari ini aku yakin kalian semua gak jatuh bangun ya. Dan gak takut sengsara. Aduh, ya kan? Kayak lagu. Ini lagu dinyanyiin sama trio anak-anak bintang. Iya. Kan sesuai janji kita kemarin kan ya. Kita bakal ngelanjutin karena ini lagu tiga lagu. Medley. Oh, kita jadi tiga episode. Betul sekali. Kali ini lagu yang kedua nih. Lagunya Jatuh Bangun atau Takut Sengsara. Sengsara. Sebenarnya judulnya sih judul aslinya Takut Sengsara ya. Tapi orang taunya lagu Jatuh Bangun. Gara-gara jatuh bangun. Jadi Jatuh Bangun itu judulnya. Iya, gitu. Ya, langsung aja yuk kita tontonin. Kita belum ngomongin siapa yang nyanyi ya. Iya, yang nyanyi itu Onyo, Asila, sama Aisyah. Ya udah, ya kita tontonin Onyo, Asila, sama Aisyah Jatuh Bangun. Tapi aku yakin kalian semua gak jatuh bangun loh kalau jatuh break doang gitu. Udah gak sampai jatuh, gak bikin bangun. Kalau lagi tiduran juga bisa ya kan, lagi jatuh juga bisa. Langsung aja nontonin Onyo, Asila, dan Aisyah Jatuh Bangun Takut Sengsara. Jadi ini langsung buat ibarat kemarin ya. Bahasa Inggris ya. Iya sih. Ya. Kedengarannya ya memang agak aneh ya kedengarannya. Kita enggak, ini ngomong apa sih itu? Ngomong apa gitu. Iya, ini kayaknya rada-rada nge-rap di apa? Dari lirik lagu gitu ya kan. Tapi ini potongannya langsung sambungannya kemarin ya, nonton kemarin juga. Iya. Wow. Mengerti. Dari awal jatuh bangun aku itu langsung mengejarmu, langsung gebrakannya sesuatu banget dengan ya. Dengan apa sih akan memulai dengan jatuh bangun aku dengan apa namanya nada aslinya dulu langsung, gitu ya. Jatuh bangun aku, keren loh sumpah ini. Terus, namun dirimu tak mau mengerti itu gitu, kan? Ngepong banget mengerti. Ini berasa teasnya ya. Gogorinding. Seniat itu gitu loh. Iya kan? Gila keren. Ini aransemennya berasa di Asia kan? Gila. Ini ulang tahun Indonesia Road to Road the to Asia, Asia di betul Roman sekali. Malah anak-anak ya. Mampu. Yes, gila. Jadi mereka benar-benar berakrobat semuanya, improve-nya banyak banget. Parah, gila keren banget. Asik. Ini tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Tadi di improve-nya, dirubah lagi. Dirubah lagi, terus pecah suara. Iya. Ini sebenarnya lagu-lagu Jatuh Bangun atau Takut Sengsara ini udah banyak orang banyak bikin versi rocknya lah atau versi apa gitu. Ini dibikin beda lagi sama mereka nih. Oh.
parah sih ini Onyo mah. Aduh, ini Onyo ngereok nyanyinya tinggal dimainin banget, gila. Aduh. Asik. Ini lebih soft ya, lebih biasa nyanyinya itu yang datar-datar aja enggak ya, kalau dia aneh-aneh gini nyanyinya. Dan aku suka banget attitude-nya Sila. Yes. Dia kalau nyanyi tuh kayak diva kayak Beyonce gitu ya kan. Oh my god. Oh, ini benar-benar lagu berubah ya. Iya. Yeah. Mereka. Mampus, asik banget. Asik. Aduh. Namun dirimu tak mau mengerti. Asik. Aduh, asik. Mereka membawa bulan ke pangkuanmu. Oh, mereka sih membawakan bulan ke pangkuanmu. Kayak gitu ya. Enak loh, sumpah. Iya. Sama ini aku suka banget pas ini. Oh. Oh. Wow. Mereka ini niat banget ya. Banget sih, sumpah ini memang suguhan yang spesial banget loh dibikinnya sama mereka. Kan ulang tahun Indonesia kan, ulang tahunnya spesial juga. Yeah. Dan mereka juga spesial juga. Benar banget. Anak dari host-host yang di Indonesia dikasih panggung spesial, masa mereka tidak menjadikan sesuatu yang spesial gitu kan. Suka banget suka. Ini lagu Takut Sengsara benar-benar diobrak-abrik, aransemennya benar-benar berubah banget. Dari noda dangdut ya. Nah, enggak ada noda dangdut club di sini ya. Yes. Karena lagunya dangdut ya kan. Benar-benar aransemennya aku suka sih. Aku suka banget. Jujur dari awal udah kayak lagu-lagu apa namanya? Kayak boy band girl band gitu lah sih. Iya, ada kayak di ngerap bahasa Inggris gitu kan. Terus begitu masuk song beda lagi, terus ada pecahannya, terus cara nyanyinya yang bawa pulang ke pangkuan. Itu aku suka banget di situ. Pecahannya keren, sumpah. Beneran ini aku di luar ekspektasi sih. Yes. Lagu Jatuh Bangun ini dibikin seperti ini. Yeah. Minimal tuh komik itu adalah dangdut-dangdutnya sendiri. Dangdutnya ada, itu lah, dia. No! Ini tapi keren banget. Berkelas guys. Oh, banget. Berkelas. Ini kita lanjut lagi nih, masih lanjut, ada part masih 3 ada nih. Lagi part yang ketiga katanya duet sama Bapak. Iya, artinya nih. Duet sama babe-babe. Bagaimana ini? Makanya kalian jangan ketinggalan juga video dari kita. Babe-babenya aja gak mau ketinggalan. Kalian juga jangan ketinggalan. Subrek channel ini, loncengnya nyalain. Dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.